Kodim 0718 Patih menggandeng sejumlah pihak menggelar acara bazar sembako murah di Gedung Juang 45 Patih bersama Polri serta Pemda Patih. Kodim 0718 Patih membuka sebanyak 6 setan bazar sembako murah untuk umum. Bazar tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok yang akhir-akhir ini yang mengalami kenaikan harga signifikan. Dandim 0718 Patih Letkol Infantri John Jong Saragi mengatakan, dalam pelaksanaan bazar terdiri dari stan Kodim 0718 Patih bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 39, lalu stan Polresta Patih, kemudian stan Pemda dalam hal ini di Dakprin, stan Bulog, stan Bank Jateng, dan stan BRI. Terhormat Kapolres Cabang kami, Bapak PJ Bupati atau yang diwakilkan. Dandim menambahkan, dari 6 stan tersebut, seluruhnya menjual bahan kebutuhan pokok, yakni beras, minyak goreng, dan gula dengan masing-masing harga sebesar Rp10.000 per 1 kilogram. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.